OJK terus melakukan sosialisasi dan edukasi pasar modal untuk meningkatkan minat calon emiten lokal melantai di Bursa Efek Indonesia. Salah satunya dilakukan di Kota Makassar dan disambut antusias oleh para pelaku usaha, ditambah dengan edukasi bagi calon investor lokal untuk memanfaatkan pasar modal sebagai instrumen investasinya. Pertumbuhan perekonomian di Makassar itu lebih tinggi dari nasional, ya. Kalau nggak salah itu 6,17%. Lebih tinggi dari nasional 5,5%, ya. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa potensinya besar di sini, ya. Baik dari sisi dunia usahanya maupun dari sisi investornya. Investor sudah memiliki saham tersebut, tapi begitu pada saat suatu saat saham tersebut ingin mau dilepas, dijual, mau dijual, biasanya nggak ada yang mau beli. Nggak bisa jual, nah itu harus dari investornya juga melakukan pengkajian, Pak. Dengan adanya kegiatan sosialisasi dan edukasi pasar modal ke berbagai daerah, banyak calon emiten yang akhirnya tertarik untuk go public. Sebenarnya sudah banyak sekali ya perusahaan yang sudah menanyakan kepada kantor perwakilan Bursa Efek Indonesia maupun ke KR6 bagaimana proses untuk menjadi perusahaan publik seperti itu. Dan ada beberapa perusahaan itu yang sudah melakukan komunikasi dengan penjamin emisi atau underwriter. Dan besok tanggal 12 ini juga sudah ada perusahaan juga yang listing dari Makassar, yaitu PT Hensel Depes Indonesia. Dari Makassar, tim OJK TV melaporkan.